Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, desainer terkenal, nan muda meninggal dunia, Allahumma ighfirlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu'anhu. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu untuk mendoakan almarhum, semoga ia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Ivan Gunawan adalah salah satu selebriti sekaligus desainer yang aktif bermain media sosial Instagram. Ia kerap memajang hasil karyanya atau foto selfie serta foto bersama teman-temannya di akun Instagramnya. Tak jarang, Igun juga sering mengunggah Instastory. Ivan Gunawan kerap muncul di layar televisi sebagai seorang yang kocak dan humoris. Tak sedikit orang yang menyukai kreativitasnya. Tak sedikit pula yang menggunakan desain rancangan Ivan Gunawan. Namun baru-baru ini, diketahui dari grid.id, pada Rabu, tanggal 6 Juni, postingan Insta Story Igun sungguh tak biasa. Ia memposting berita duka, ternyata Ivan baru saja kehilangan sahabatnya, yang juga seorang desainer, yakni Tokuzaki Kiki. Ya, Indonesia kehilangan salah satu talenta, dia adalah selebgram yang juga desainer kondang. Bahkan, karya-karyanya banyak membuat para selebriti kagum. Tak usah heran, saat sosok Tokuzaki Kiki meninggal dunia, banyak orang yang merasa kehilangan. Banyak selebriti mengucapkan ucapan belasungkawa di laman Instagramnya, mulai Krisdayanti, Robby Purba, Ivan Gunawan, kakak Nia Ramadhani, dan masih banyak lagi. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan komen.